Untuk tampil di atas panggung, tentu banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari mental hingga materi harus sudah matang sebelum nantinya tampil di hadapan orang banyak. Tidak dipersiapkannya materi dengan matang hingga mental yang masih sering grogi ketika tampil di depan publik menjadi faktor utama kacaunya di atas panggung. Bahkan tak jarang faktor eksternal turut andil dalam terjadinya kekacauan tersebut. Seperti yang terjadi pada video berikut ini. Terlihat dalam sebuah hajatan menampilkan sajian panggung hiburan. Namun di luar perkiraan, saat si biduan wanita yang sedang asik bernyanyi, tiba-tiba saja muncul seorang laki-laki yang sedang membawa rumput untuk pakan ternak. Muncul dan naik dari belakang panggung hanya untuk sekedar lewat. Selanjutnya masih dari panggung hiburan. Tampak seorang penyanyi wanita yang sedang bernyanyi dan berjoget dengan para tukang sawer. Sementara sedang asik, sang biduan melihat penabuh gendang dan pemain keyboard sedang berbisik membicarakan sesuatu. Sang biduan pun menanyakan hal apa yang sedang dibicarakan oleh kedua pemain musik tersebut. Namun tak lama berselang, sang pemain keyboard jatuh terjengkang ke belakang dari atas panggung. Bukannya panik atas kejadian tersebut, si penabuh gendang justru tertawa terbahak-bahak melihat temannya sedang jungkir balik. Tampil cantik dengan busana menarik tentu menjadi salah satu modal para biduan ketika tampil dan menghibur di atas panggung. Namun apa jadinya ketika sedang asik-asiknya menyanyi, celana dalam yang dikenakan tiba-tiba melorot dan terlihat oleh orang banyak. Tentu rasa malu yang didapatinya. Bernyanyi atau mendengarkan musik tanpa berjoget tentu terasa belum lengkap, bagaikan sayur tanpa garam. Tapi apa jadinya jika karena berjoget justru hal memalukan menimpa kepada kita? Seperti yang terjadi di video berikut ini. Kejadian tak mengenakan saat di atas panggung tentu bisa menimpa siapa saja tak pandang usia. Rasa grogi atau demam panggung menjadi salah satu yang sering terjadi dan memicu kekacauan saat di atas panggung. Dan kali ini menimpa para bocil-bocil yang sedang pentas di atas panggung. Mulai dari menangis hingga melempar mic. Oh,
Bukan. Bukan. Ba, burung kedua. Baca. S U Z U K I. Baca. Helen. Tubuh yang kelelahan disertai kurang tidur tentu akan menyebabkan rasa kantuk melanda. Entah karena kecapaian bermain dengan teman-temannya atau karena mendapatkan giliran ronda tadi malam, bocil-bocil ini sampai seperti orang mabuk karena tak kuat menahan kantuk. Itulah deretan momen tak terduga yang terjadi di atas panggung. Meski terlihat lucu bagi yang menonton, namun hal sebaliknya seperti rasa malu yang dirasakan oleh orang-orang tersebut. Like dan share video ini jika Anda suka, serta tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video menarik terbaru dari kami selanjutnya.